Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berterima kasih kepada Majelis Sinode dan Majelis Jemaat yang telah mengambil kebijakan menunda pengakhiran pelayanan saya di GKP Bekasi sehubungan dengan situasi kondisi yang ada, yakni meningkatnya penyebaran COVID-19 pada gelombang kedua, di mana di jemaat kita dari pertengahan Juni sampai saat ini 150 orang lebih menjalani isoman dan rawat di rumah sakit. Ada yang sudah berpulih, tapi masih banyak yang tengah berjuang untuk mendapat kesembuhan. Maka saya meyakini ada waktu yang terbaik, dan saya bersyukur di tengah segala keterbatasan yang ada, boleh mendampingi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita yakin bahwa kita bisa melewati semua ini. Bapak Ibu semua dapat pulih, segala kesulitan yang kita hadapi bisa teratasi dengan kekuatan doa, dengan bergandeng tangan, bahkan duka yang kita alami juga boleh Tuhan pulihkan. Kita boleh bangkit dan kita yakini bahwa ada hari-hari yang baik ke depan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah pandemi yang meningkat, rumah sakit begitu terbatas dapat melayani para pasien. Banyak yang akhirnya menjalani perawatan di rumah dengan segala kebingungan. Saudara-saudara kita, terlebih jemaat yang kita kasihi, bersyukur para dokter yang berasal dari jemaat kita sendiri boleh memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk menerima pesan dan telepon dari jemaat yang membutuhkan konsultasi medis lewat program Halo GKP. Maka pada kesempatan ini, saya menyapa Bapak Ibu Saudara bersama beberapa dokter, yaitu Dr. Haryo, Dr. Weli, dan Dr. Vero, dalam gembala menyapa iman dan imun. Halo, perkenalkan saya dengan Dr. Haryo. Senang rasanya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kesan saya dalam memberikan layanan Halo GKP ini adalah saya dapat memudahkan para jemaat dalam mendapatkan layanan telemedicine ini. Shalom. Halo GKP, perkenalkan nama saya Dr. Weliana. Senang rasanya saya bisa menyapa Bapak, Ibu sekalian dimanapun berada saat ini. Semoga kita selalu sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Senang rasanya saya bisa ikut ambil bagian di dalam program Halo GKP. Walaupun kita bertemu konsultasi hanya melalui via WhatsApp ataupun via telepon, tapi saya harap apa yang program ini telah perbuat, dijalankan, bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengatasi masalah kesehatan, khususnya di masa pandemi COVID ini. Halo GKP, perkenalkan nama saya Dr. Veronica. Senang dapat menyapa Bapak Ibu, Oma Opa, Opung, kakek nenek, dan saudara sekalian. Kesan saya di dalam ikut melayani konsultasi medis di program Halo GKP sungguh sangat senang dan bersyukur bisa bergabung di dalamnya. Pesan saya dalam pada mempertahankan imunitas kita di pandemi ini, tentunya yang pertama adalah masker. Yang berikutnya mencuci tangan. Dan yang berikutnya adalah makan minum yang bergizi baik. Untuk tubuh kita, supaya imun kita kuat,
istirahatlah yang cukup, tidurlah yang berkualitas 6-8 jam per hari. Tidur berkualitas itu tidur yang nyenyak, bukan yang kebangun-bangun. Walaupun mungkin saat ini kita masih banyak masalah, tapi cobalah dengan tidur yang berkualitas, kita bisa menjaga kesehatan kita dengan baik. Makanlah makanan yang bergizi, perbanyak sayuran, perbanyak buah, konsumsi vitamin. Sekarang disarankan vitamin C dan vitamin D. Cuma jangan terlalu over ya, kadang-kadang ada yang mau mengkonsumsi vitamin D sampai 10.000, padahal angka kecukupan vitamin C sehari-hari dan vitamin D itu tidak terlalu tinggi. Kita bisa dapat dari sayur dan buah. Tapi kalau memang diperlukan, vitamin C kebutuhan kita hanya 100 mg. Kelebihannya akan dibuang oleh tubuh. Vitamin D pun begitu, 400 mg. Tapi kalau untuk menjaga kesehatan, kita bisa minum multivitamin yang biasanya vitamin C-nya sekitar 500, vitamin D-nya 400 IU. Sekian dari saya. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Tuhan Yesus memberkati. Kiat dari saya untuk menjaga imun di masa pandemi adalah tetap menjalankan 5M sesuai anjuran pemerintah, rajin berolahraga, pola makan yang sehat, dan terutama perkuat iman dengan berdoa. Hati yang gembira adalah obat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, iman dan imun ternyata memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya adalah faktor yang dapat menghambat bahkan memutus sama sekali penyebaran COVID-19. Sangat disayangkan bila masih ada orang yang kurang peduli terhadap protokol kesehatan, bahkan yang mengatakan bahwa COVID ini tidak ada. Ia bisa kapan saja terpapar, dan bahkan dia bisa menjadi carrier. Dia bisa membawa virus dan menularkannya kepada orang lain. Mungkin benar dirinya sehat, dirinya kuat, tapi orang-orang di sekitarnya belum tentu. Mungkin ada yang memiliki penyakit bawaan, bahkan banyak kerentanan lainnya. Saudara-saudaraku, seorang yang beriman, ia akan memiliki kedewasaan untuk berpikir, untuk bersikap, untuk bertindak. Karena iman sesungguhnya menuntun kita bukan hanya memiliki kesalehan, tapi bagaimana memiliki kepekaan, memiliki kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Ketahanan fisik memang sangat diperlukan, tapi pada saat ini pandemi juga bisa membuat seseorang jatuh karena kekhawatiran, bisa membuat seseorang berputus asa. Maka kesehatan mental, kesehatan spiritual itu perlu dijaga di tengah-tengah pandemi ini. Bagaimana caranya? Saudara-saudara yang terkasih, saya menjabarkan dari kata iman itu sendiri. Mulai dengan I, intim dengan Tuhan. Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun relasi dalam doa, membaca firman Tuhan, beribadah, itulah yang bisa meningkatkan imunitas kita. Yang kedua, M, menjaga hati, pikiran, dan tubuh kita dengan pola hidup yang seimbang. Bagaimana kita bisa selalu membuat hati kita bersih dan penuh rasa syukur. Pikiran kita jangan sampai terpengaruh oleh banyak berita yang tidak benar,
Kita bisa memilah-milah informasi yang masuk di WA grup kita mungkin, ketika kita membuka YouTube dan media sosial. Mari kita bijak dalam menyaring informasi dan menjaga tubuh dengan melakukan banyak hal yang positif. Aktivitas di rumah, bagaimana kita mengerjakan tugas-tugas kita, hobi, olahraga, tapi jauhi hal-hal yang tidak diperlukan agar kita boleh menjaga tubuh kita tetap sehat. Yang ketiga, A, asupan makanan, minuman, vitamin, semua yang baik diberikan oleh Tuhan, kita bersyukur, tapi tentu juga jangan berlebihan. Yang keempat, N, nyalakanlah selalu api pengharapan. Jangan kita menjadi lemah karena kita kehilangan pengharapan. Memang jalan kelam pandemi ini belum kita ketahui sampai di mana ujungnya, kapan berakhir. Tapi percayalah, tidak untuk seterusnya kita sakit, tidak seterusnya kita menderita, dan tidak seterusnya kita berduka. Dengan pertolongan Tuhan, kita bisa melewati itu semua dengan tetap bertahan, dengan tetap kuat. Milikilah iman dan imun, maka percayalah pandemi ini boleh kita lewati dan kita boleh menjadi pemenang yang keluar dengan sukacita, dengan rasa syukur, dengan keyakinan bahwa semua boleh terjadi dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati. Shalom.